Maaf Anda, silakan masuk. Mau ke mana, Pak? Mau mandi. Sumpah. Iya. Ini langsung ya? Iya, langsung. Kalian mau mampir ke mana gitu, Mbak? Kemana sih? Kan beli minuman gitu, Pak. Enggak. Mbaknya makin cantik ya? Boleh. Mbaknya gitu kan dia kan mata saya tuh cuci gitu mbak cuci iya emang bisa dicuci mata ya maksudnya lihat yang gitu mbak emang kan mbaknya kan kayak gini jadi saya tuh matanya nggak mau nengok gitu loh mbak ya kan takutnya gimana gimana mbaknya emang suka pakai baju kayak gitu kan mbak? Iya suka aja gitu. Oh, gitu. Kan jadi sore ini. Oh, apanya mbak? Gak maksudnya. Maksudnya anu gak itu terlalu ya, panas ya. Gitu loh. Jangan mancing mbak nanti saya brutal gitu kan mbak. Mbaknya gimana kalau saya anu nggak kontrol nanti gitu loh mbak? Maksudnya anu jalannya ini mbak kan? Iya, gitu. Emang mbaknya sukanya mancing ya? Kalau nggak mancing, dipancing gitu ya? Emang cewek sukanya kayak gitu ya, mbak? Masa sih? Iya, kalau nggak dipancing ya pancing duluan gitu. Tadi saya dititipin itu loh mbak, beli terong loh. Ya, nanti aku beli terong dulu ya. Biar enggak itu loh, lupa nanti aku nih. Suka mbak makan terong? Terong? Iya. Yang di sayur itu kan? Iya. Enggak terlalu suka. Oh, enggak terlalu. Terongnya anu, itu yang suka. Apa? Terong. Terongnya bisa berdiri gitu loh mbak. Ya terong berdiri gitu kadang-kadang kan ngeluarin nyembur gitu loh mbak. Oh no. Apa sih nggak tahu? Oh nggak tahu ya. Oh berarti mbaknya masih ini ya masih polos gitu ya. Nanti kalau itu aku ajarin ya mbak ya. Ajarin apa? Ya maksudnya cara ngerajang terong gitu. Oh. Ya. Kan mbaknya kan belum suka kan. Nanti biar suka nanti saya praktekin. Dimasukin apa gimana nah, maksudnya apa? Maksudnya bajunya gitu kan kirain apanya gitu suka ya kalau mbaknya main ke sama temen sampai itu enggak apa enggak kalau pakai rok kayak gitu ya semriwing ya maksudnya anu kakinya enggak itu dingin iya kan udah kebiasaan iya. Saya coba jadi gini anu berdiri gitu loh maksudnya apa? Ini enak AC oh kedinginan iya anu, agak dingin kecilin aja enggak apa-apa jangan mbak nanti mbaknya malah keringetan kalau keringetan kan nanti dikira habis ngapain gitu loh mbak
hujan kayak gini mendung dulu ya mbak. Iya. Basah itu, maksudnya jalannya mbak. Kalau basah itu kan ada. Basah apa sih? Maksudnya ini kacanya. Oh. Ya, kacanya. Saya anu nge-gym gitu mbak, tapi lihat cowok yang angker gitu, ya kira-kira anu butuhnya gede nggak pak ya, maksudnya wanginya gitu, anu nggak pakai baju gitu sih panjang jadi kelihatan. Iya. Anu kadang cowok suka besarin sendiri gitu ya mbak, biar apa ya mbak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Saya juga pengen gitu mbak. Hey, itu mbak aja mau nemenin apa enggak ini? Kemana? Mau kita nge-gym. Oh, boleh. Emang kalau nge-gym harus siang-siang mbak. Mm-hmm. Ya, kenapa sih kalau malam? Ya kalau malam kan nanti tanding malamnya itu royo gitu mbak. Apanya yang royo? Ya, maksudnya rambutnya kan kalau tidur kan ini loyo nggak mau berdiri gitu ya. Maksudnya goyang itu nya senam kan sih gitu. Banyak kadang-kadang bikin saya bingung. Emang cewek kayak gitu ya pak, bikin penasaran gitu. Ya tapi gak semua tempatnya agak jauh loh mbak. Iya. Lumayan ya. Emang kalau agak jauh nanti ini dicepetin gitu mbak. Maksudnya jalannya mbak. Macet gak lama gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, yang lama yang suka gitu ya pak. Bagaimana? Apanya tuh? Maksudnya perjalanannya. Oh iya. Bisa bisa sama mbaknya lagi yang fokus ya mbak. Anu lihat apa sih mbak? Gak lihat apa-apa. Oh, takutnya lihat apa gitu mbak. Thank you.
banyak ini ya mbak, perbaikan jalan ya mbak. Iya itu sudah ada rusak. Sama aja hubungannya ya mbak, lagi perbaiki.